Halo sahabat semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi di sahabat kece channel. Untuk video kali ini saya akan berbagi tips kecantikan karena sekarang sudah memasuki musim dingin. Jadi biasanya kalau musim dingin itu kulitnya bersisik dan juga untuk rambut biasanya juga ada ketombe ya. Dan tips kali ini saya akan menggunakan lemon. Jadi lemon ini manfaatnya banyak sekali ya. Untuk kali ini saya akan membuat tips menghilangkan ketombe dengan lemon. Bahan-bahannya hanya menggunakan lemon dan minyak zaitun. Jadi caranya sangat mudah sekali ya. Pertama kita iris lemonnya, kemudian peras, kemudian ambil 1 sendok makan perasan lemon ini. Dan tambahkan minyak zaitun. Satu sendok makan juga. Aduk ya. Tambahkan sedikit air hangat, sekitar setengah sendok makan. Mudah kan teman-teman cara membuatnya. Jadi setelah selesai dibuat, air campuran ini tadi, air lemon, minyak zaitun dan air hangat, kemudian dipijat-pijatkan pada kepala dan diamkan selama 15 menit. Kemudian setelah 15 menit baru dibilas menggunakan air. Dan gunakan conditioner setelah bilasan terakhir. Demikian ya sahabat semuanya untuk tips kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya dan juga mensupport saya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe di Sahabat Kece Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.